Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat selalu, oke, stabil selalu di segala arah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah hari ini gue bisa apa ya, untuk akhirnya yang permintaan dari teman-teman yang bilang pengen ngopi apa ngopi bareng sama Naning, sama Peking, sama Encam. Alhamdulillah untuk kemancam mudah, dan sekarang gue bisa ngopi bareng sama Naning gitu. Ngopi bareng sama Naning, tapi si Peking gue belum bisa karena Peking masih ada kegiatan atau kesibukan yang jelas sih saat ini masih kondisi PSBB lah. Jadi kita belum bisa ketemu, dan kebetulan Naning lagi libur kerja, kita bisa ketemu. Alhamdulillah lah, gue bisa berbagi cerita tentang pengalaman kita. Ya intinya silahkan kita bisa apa lihat bareng-bareng lah penjelasannya si Naning, atau dia mau nyeritain pengalamannya dia di dari sudut pandang dia lah. Selama waktu gue sama dia sama temen yang lain gitu tersesat di Gunung Cermai ya, yuk kita lihat langsung aja deh apa yang Naning bicarain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini gue bisa ketemu nih, ini yang namanya Naning. Ya, mancam lagi kita ngopi bareng. Iyalah. Yang belum bisa datang berarti Peking ya. Peking. Peking masih punya urusan. Tapi kalau pengen kenal ya ini ya, kawan kita Naning, dan alhamdulillah kondisi semua lagi pada sehat semua. Alhamdulillah lockdown kita udahlah, udah kita bisa lewatin ya. Maksudnya kita bisa kumpul lah gitu. Tapi kondisi kita bisa berkumpul-kumpul lagi. Oke, sip. Kalau PSBB masih berlaku, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu lah ya. Naning nih kondisinya kerjaannya juga lagi libur lah. Intinya kita masih bisa ketemu, tapi dia besok mau cabut lagi. Ya. Makanya waktu dikit banget lu nih, kayak habis. Memang sibuk dalam pekerjaan juga. Amin, amin, amin. Oke lah, gini loh, Ning, teman-teman mau pada tahu apa sih yang pernah kita alamin di sana pada waktu itu kita jalan. Dan kalau lu pengen berbagi ya lu kenalin dulu dah, lu kenalin diri buat teman-teman kita atau saudara kita di sana. Ya halo, nama saya Suyadi, tapi atas nama saya panggilannya Naning. Oke. Ya enggak apa-apa. Naning, kita kan masih di dalam di luar gua walet. Hmm. Ya kan? Kita itu kan mau masuk. Hmm. Kan dicek dulu kan? Cek bisa nggak nih ya kan, iya, posisinya benar. Itu kan. Mm-mm. Nah setelah itu, oh ini mah bisa, nah ya kan, akhirnya ayo kita cek dulu pakai ini kan, lempar batu ya kan. Iya, lempar batu apa itu? Lu yang ngecek ya? Ke dalam. Oh. Iya. Wah bisa ini kan, kata lu gitu. Bukan, ini mah ngecek batu mah dia yang di lubang. Nah. Kalau untuk masuk ke dalam goa mah dia ngecek ada tempat atau enggak. Maksudnya kita mau bisa nginep enggak di dalam. Nah, yang ngecek dia di dalam karena ada plastik tuh, Cam. Oh, yang lo bilang nemuin plastik. Berdua sama si Peking kan dia bilang ada di dalam, enak. Gitu loh. Iya, tapi kan sebelum masuk itu kan ada yang lempar batu dulu kan, ngecek gitu. Ada. Ada, iya dia. Iya kan lo, Cam? Ya gua lempar dulu batu kok. Jauh enggak kan gitu kan, dalam enggak kan gitu kan? Arahnya dalam enggak? Oke. Okay. Kan, oh, ini bisa kata lu kan. Ayo kita masuk. Nah, itu masuk bareng-bareng kan? Siap. Nah, setelah sudah masuk ke dalam gua walet itu. Nah, itu ada tenda. Bukan tenda, plastik. Plastik dah, iya modelnya tenda plastik itu dah. Heeh. Okay. Plastik gitu kan, okay. Plastik tuh. Nah, dan plastik itu ada di permukaan itu ada pegunungan kayak gini. Kayak balek lah. Oh iya, tanah gerata. Benar, benar. Dalam itu tanah posisinya, posisinya kan. Oh, benar, tempat kita tidur lah. Nah, saya menaiki situ posisi yang tanah gerata. Sip. Ya. Nah, setelah posisi itu kita udah naik. Kita enggak pakai enggak tenda buat tenda. Kita enggak buka tenda deh. Tapi tendanya buat alas. Kita langsung bikin alas untuk tidur. Tenda rapi-rapi ya kan, rapi-rapi dah buat tidur dah.
tas atau apa dirapi-rapiin supaya bisa posisi kita dapat tidur ya kan. Nah, setelah kita sudah selesai ya. Itu kita di situ kagak masak pisan ya? Enggak, udah enggak makan. Enggak makan. Kan? Udah enggak makan. Pokoknya kita udah lelah. Itu persis malam Jumat berarti ini kita nih. Iya. Di dalam gua wal itu kita soalnya Cis. Pas nyampe pada ujung atas itu kita hari Jumat. Di puncak. Puncak tuh hari Jumat gitu. Persis seperti itu. Berarti kita udah enggak makan sama kali ya. Nah, itu waktu lo jam kencing. Oh ya kencing. Nah, kencing itu berdua betis lu. Pada saat teman-teman saya sudah selesai untuk rapin itu, ya. Lu kan sempat kencing kan? Heeh. Agak dia dulu kebakar badannya. Oh iya, ya, kebakar ya, dulu. Nah, ya pokoknya udah selesai beres. Untuk rapin, beres tidur. Nah, tiba-tiba tuh teman saya numpahi air minyak. Ya kan? Bukan biar tanah ini. Jadi kaos itu kan sweater. Tebal, sweater tebal kan tadinya kan buat gulung apa sih nih gulung rambu badai. Rambu badai itu enggak tahu kan minyaknya kocak-kocak tuh lagi tumpah ya. Ya gua pakai aja tuh. Malam-malam dipakai tuh teman-teman saya. Katanya ngerembes minyak kan. Gua enggak tahu kalau minyak itu hasilnya apa sih namanya? Hasilnya panas. Panas gitu di badan. Lah kan badan melotok tuh di apa? Di kulit. Di kulit tuh pada kayak kembung kena apa? Kayak kebakar gitu. Kayak kesetrika. Asli bener gua. Gua ngerasa di posisi itu teman saya itu. Udah beres. Nah posisi teman saya kita tidur tidur tuh tidur dan posisi saya mas sebelah gua lo ya posisi saya dekat sebelah si Utis. Nah, saya pun itu belum begitu tidur kita masih tidur ayam lah intinya masih ada rasa takut ya gitu intinya di dalam masih ada rasa gimana gitu karena gelap gua itu iya masih ada rasa takut kayak gitu dah ya kan. Nah setelah nih teman-teman saya ada yang pulas si Peking, si Incam atau si mana gua tahu ya, artinya udah iya artinya saya dikirain pulas lah ya. Nah seles setelah itu nah saya ngencing deh tuh ngencing saya pengen buat ngencing bangunin lu bangunin gua nah saya bangunin dulu bangunin si Mas Utis nah, langsung tuh ya udah selesai ngencing ya udah deh saya tiduran. Nah, saya dikasih impian tuh di situ. Tapi teman-teman saya ada walet ya. Emang ada burung walet di atas. Yang ketabrak ini. Burung walet. Bukan sih. Terbang aja nih. Intinya terbang di atas banyak burung walet. Mana kampret? Walet. Nah, enggak. Ini lu berarti dimimpin. Lu dimimpin apa? Intinya kita nyari ngobrol di situ untuk masalah itu. Ya, saya mau itu. Coba. Di gua walet itu dapat impian informasi mungkin ya saya di perjalanan itu karena sebelumnya anak-anak kan merencanakan pulang ke Linggarjati. Ke Linggarjati arahnya dan juga pulangnya niatnya itu enggak nyampe seminggu artinya 4 hari kan karena si Peking kan mau hajatan. Oh iya mau ada yang undangan. Ada undangan mau datang ke temannya. Nah itu katanya sip. Kita enggak sampai artinya enggak sampai seminggu di gunung itu. Nah akhirnya itu saya tidur itu dikasih impian karena anak-anak sudah merencanakan bahwa itu pulang harus 4 hari. Betul, benar kan? Betul. Merinding di bulu kaki. Nah itu nah akhirnya saya nah, mimpinya tuh. Gimana mimpinya? Nah saya dikasih informasi impian betul. Tuh mimpi akhirnya impian saya tuh kayak seperti saya tidur cuma dikasih petunjuk. Saya nggak tahu dah, pokoknya kasih petunjuknya seperti ini. Kamu nggak bisa pulang dalam 4 hari ini. Kamu 3 hari gak, ya? Oh, enggak. Pokoknya kamu nggak bisa pulang dalam 4 hari ini. Rencananya kan. Oh, oke. Okay. Ya, 4 hari ini. Kamu harus pakai 3 hari lagi. Nah, akhirnya saya itu dikasih informasi seperti itu. Nah, akhirnya tuh anak-anak saya nggak bilangin. Saya nggak kasih tahu dah. Ya udah saya biar dah saya jalanin. Iya maaf nih tadi. Mimpinya itu yang mimpi datang siapa? Yang mimpi itu ya. Yang ngasih tahu itu siapa? Kayak kabar omongan aja. Oh suara. Suara doang. Suara. Tapi nggak berwujud. Nggak. Okay. Suara aja. Suara okay. Seperti itulah. Suara seperti petunjuk. Ya. Intinya kamu tidak bisa pulang dalam waktu 4 hari. Kamu dalam waktu 4 hari itu nggak bisa pulang. Artinya kamu 3 hari lagi kamu kemungkinan bisa balik. Itu dalam impian informasi saya. Oke, sip. Nah, setelah itu anak-anak saya enggak informasikan kepada anak-anak dan teman-teman saya. Oke. Enggak ngomong lah kita. Dan saya enggak ngomong dah. Itu
belum gitu sampai puncak itu. Oh iya, nah, sampai puncak cermai. Oke. Berarti intinya di gua itu lu dapat mimpi, terus malamnya itu bener enggak lu ngerasa ada orang yang masuk ya pakai sepatu? Nah, ada mangkremon. Nah, bener enggak? Coba. Setelah malam itu, kita habis kencing. Malam itu habis kencing. Oke. Okay. Bener. Itu ada rasa yang kayak sepatu. Ada yang masuk. Kresek-kresek. Iya, ada yang masuk ada orang jalan. Nah, itu gua rasa karena ya, memang di situ kan kita bunyinya kan ngegema ya namanya namanya goa. Kayak ada orang masuk lah intinya. Tapi lu juga nggak berani, bawa. Nah, setelah itu saya ada orang seperti jalan itu. Saya itu nggak tidur. Saya merasa ngeri. Itu merasa takut, emang diri saya takut tuh. Ngegereman itu kapan? Nah, kata lu ada ngegerem. Kalau yang ngegerem itu malah waktu saat mereka marah balik. Oke, oke. Bukan di gua. Bukan di gua berarti. Oke, okay, siap. Kalau di gua itu kan cuma informasi doang. Informasi bahwa kita ini enggak sampai dalam waktu 4 hari. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Artinya impian itu ditambah hari itu terus seminggu kan kayak gitu kan. Oke, okay, siap. Total kita hampir seminggu kan. Jadi gitu. Apa artinya tuh anak-anak rencananya ya kayak saya dan berempat si Peking yaitu rencananya sampai tujuan terus arah balik lagi itu dalam 4 hari. Nah, di dalam 4 hari itu kita enggak nyampe target 4 hari. Seperti itu. Karena apa? Ya karena dikasih informasi dalam impian itu dalam 3 hari kamu bisa pulang seperti itu. Nah, dan anak-anak pun saya enggak kasih tahu. Karena apa? Kamu dikasih tahu panik. Karena memang udah sepakat kalau naik gunung kalau ada apa-apa nggak bisa diceritain di tempat jangan situ. Di tempat situ lah. Oke, siap. Kalau di dalam perjalanan kalau bisa setelah kita pulang. Oke. Setelah kita sampai tujuan lagi. Berarti intinya gua walet lu cuma ngerasain bahwa ada petunjuk sama ada orang kayak masuk. Tapi ya setelah itu nggak ada apa-apa. Tapi intinya tidur kita nggak tenang lah gitu ya. Intinya nggak sepules yang nggak kayak sepules itu. Oke. Ya seperti tidur ayam, tapi kami bisa dapat informasi itu. Sebelum kita ketemu gua walet itu kan kita udah merencana seperti itu. Tapi rencana itu kan dimajukan, ya kan? Nanti ditambah dengan impian saya. Oke. Mohon maaf, sebenarnya video itu enggak cuma 14 menit ya, gua ngobrol itu hampir setengah jam lebih, tapi kan gua waktu ngerekam gua bikin dua kali rekam gitu loh. Waktu gua ngerekam sama dia, tapi ya gua enggak tahu allahu alam kok rekaman yang kedua udah gua recovery dan sebagainya. Dia nyeritain kan, Naning itu sempat nyeritain enggak cuma di gua walet, tapi dia nyeritain sampai dari puncak sampai turun. Intinya dia rangkum dah harusnya sampai selesai, tapi gue nggak tahu. Udah gue recovery dari kemarin malam, gue belum dapet juga. Gue juga nggak ngerti lah harus gimana. Gue bilangnya intinya gue nggak bisa nemuin video itu lagi. Ya gue anggap gini aja lah, kita positif aja, mungkin belum waktunya, mungkin nextnya gue bakal mudah-mudahan kita ngumpul berempat lengkap sama Peking, kita lebih detail lagi lah kita di versi mereka atau cara pandang mereka pada waktu itu gitu loh. Dan saat ini gue minta maaf, gue cuma bisa segitu ngasih penjelasan Aning atau video yang gue buat sama dia itu kemarin. Gue encam sama Aning, akhirnya gue cuma dapet yang rekaman pertama aja. Rekaman yang keduanya gue nggak tahu hilang kemana. Tapi intinya udahlah, kita jangan pernah berpikir yang lain-lain. Intinya semua nggak mungkin apa ya, gue pikir untuk intinya udahlah, terima kasih aja. Kita masih alhamdulillah, gue masih dikasih waktu sama Naning sama Ancam atau teman-teman yang lain. Semoga sehat selalu, yang paling penting itu. Dan Naning juga udah kembali lagi ke tempat pekerjaannya, dia ngelakuin lagi kesibukannya gitu. Dari kemarin dia cuma libur sehari soalnya. Okay lah, nextnya mudah-mudahan teman-teman mau menunggu apa yang gue pengen buat gitu loh, video bersama lagi sama anak-anak. Ya mudah-mudahan teman-teman tetap masih support, masih mendoakan untuk apa ya, untuk
gue lagi apa untuk gue bersama atau kita bersama ngebangun channel ini gitu loh, dan gue mohon banget doa dan dukungannya. Dan sekali lagi ya, assalamualaikum, dan gue terima kasih udah pada mau nyaksiin sampai hari ini atau mau menyimak pengalaman kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin ya rabbal.